بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد زنجبيل الحمد لله في هذا اليوم يوم الثلاثاء ثالث من شهر جمادى الاخره الف اربعمائه اربع واربعون مقابل سبع وعشرون من شهر ديسمبر الفين واثنان وإسرون ما زلنا في درسنا في كلية اللغة في كلية الحديث والفقه من الكتاب الأخبار الصحيحة في فضائل الصيام وفي هذا اليوم ندخل إلى فضيلة الصيام في البرزخ. قد انتهينا من فضيلة الصيام fi hidunnya dunya dengan 13 keutamaan. Dan sekarang kita masuk kepada keutamaan Fadail asyam fil barzakh. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Ikra'u. Raya Aba Qatadah Sari. Bismillahirrahmanirrahim. الرأسية فدية لحلق الرأس وهو من المحظورات الإحرام في الحج والعمرة قال, قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن كيف الآية الآية مؤس هذا فمن كان منكم مريضا أو به أداء أو به أداء من رأسه فبدية من سياله أو صدقة أو فسق بسم الله قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا السيد قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ابن أبي ليلى حدثني كعب بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورسوله يتهافت قملا فقال أيؤذيك أيوة هو أمك

Fadilatu asyam fil barzakh. Fadilatu asyam fil barzakh. Keutamaan puasa di alam barzakh. Telah kita bahas 13 keutamaan dan sekitar 36 pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan di dunia. Dan penulis membagi keutamaan dibagi menjadi tiga. Yang kedua keutamaan fil barzah. Dan yang ketiga keutamaan fil akhirah. Keutamaan di hari akhirah. Maka untuk keutamaan fil barzah dijadikan oleh penulis berbeda dengan keutamaan fil akhirah dan berbeda pula dengan keutamaan fid dunya. Maka kalau begitu apa itu alamul alamul barzakh? Kok bisa dibedakan? Maka al barzakh fil lughah dan istilah maka al barzakh di lughah al hajiz alladhi yakunu baina shay'ain yamna'u ahaduhuma minal wusul ilal akhar idan al-barzah dari segi lugah dia adalah penjeda dia adalah dinding pemisah baina shay'ain di antara dua perkara yumna ahaduhuma minal wusul ilal akhar yang tidak boleh tercampur Antara dua jenis yang berbeda, di antara dua jenis itu dibuat jembatan pemisah ataupun dinding pemisah. Dinding pemisah ini dinamakan dengan al-barzakh, maka dicontohkan dengan di ayat Al-Qur'an seperti di Surat Ar-Rahman. Marajal bahrain Takian bainahuma barzakhun la bagian. Maka di dalam ayat ini disebutkan marajal bahrain Takian dua lautan yang besar yang bertemu Maknanya lautan dari yang asin dan lautan dari yang tawar dan itu banyak pertemuan di mana-mana terutama antara muara dengan air asin. Seperti antum tahu, bagaimana sungai itu bermuara di lautan. Seperti contohnya yang ada dekat kita, sungai Batanghari. Maka sungai Batanghari dari hulu, antum melihat sungai terbesar, dan terluas di Sumatera, selain dari Musi adalah Batanghari. Maka sungai Batanghari, muaranya dari gunung, Adapun pun khair. Adapun muaranya di laut bertemu dengan lautan dan muara tersebut yang namanya sungai air tawar maka hidup padanya ikan-ikan dan buaya dan pak ayah ya buaya pak ayah suaminya buaya Namanya Pak Aya, iya. Bu Ayah dan Pak Aya. Maka ada buaya dan ada binatang-binatang yang hidup bernafas dengan paru-paru. Afwan, bernapas dengan insang yang mana dia itu untuk air yang tawar. Kemudian setelah bertemu dengan lautan yang asin, samudra bahkan. Maka air asin ini berbeda ekosistemnya dari ikan-ikan yang bernapas dengan insang untuk air yang asin dan sangat berat dengan garam yang banyak. Maka tidak bisa bernafas dengan baik ikan-ikan tawar, miskin seperti ikan nila, ikan lele dan ikan patin ikannya orang awak kita tidak tahu di luar Sumatera ikan patin maka di sini mereka tidak akan bisa bernafas lalu bagaimana pertemuan di muara dengan samudera tersebut maka di sini Allah berfirman marajal bahrain takian maka ada pertemuan dari dua Samudra, dua lautan yang luas, lautan dari sungai yang besar bermuara di lautan bertemu dengan air asin. Disebutkan oleh Allah Ba'inahuma Barzakhun Laya'bi'an. Di antara keduanya ada penjeda dan penjeda ini dinamakan Barzah yang keduanya tidak akan masuk kepada satu yang lain jika seandainya. Si samudra yang penekanannya lebih kuat misalnya. Dia samudra lebih besar daripada sungai tidak ada apa-apanya. Tidak dibatasi oleh itu dan masuk. Maka akan masuk lewat muara tersebut samudra Hindia. Masuk semuanya sampai ke hulu. Air asin akan matilah ekosistem yang ada. Semua ikan yang di sungai akan mati karena masuk air garam. Namun Allah jadikan bainahuma barzakhun la tidak bertemu di antara yang asin dengan yang tawar Bismillah. Maka ini makna dari al-barzakh secara lugah dan bagaimana juga hubungannya penulis menulis dengan fadilah al-barzakh dan fadilah di dunia min dan fadilah fil akhirah. Begitupun di sini. Allah menyebutkan juga tentang alam barzakh di Al-Qur'an. Wa waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. waraihim maka di belakang mereka bagi orang-orang yang hidup di dunia ini barzakh, suatu alam yang memisahkan ila yaumi sampai mereka tinggal di situ itu sampai yaumayum asun sampai hari kebangkitan hari kiamat the doomsday maka sekarang kita lihat orang yang meninggal dari dunia ini maka mereka sekarang di mana jawabnya di al di alamil barzakh mereka meninggalkan dunia ini namun mereka belum masuk kepada hari akhirah tidak ditimbang amalannya, tidak disuruh melewati asyirah. As belum, belum ada the doomsday, belum ada the end of the world, belum ada al haqah belum ada hari kiamat. Karena belum ada hari kiamat ini makanya mereka menunggu di alam yang jembatan penjeda antara alam dunia dia sudah keluar darinya dengan kematian mau masuk kepada alam akhiroh belum ada hari kiamat maka di alam apa di alam yang penjeda ini dinamakan alamul barzah maka Allah berfirman wami waraihim barzakhun bagi orang-orang yang hidup itu di belakangnya barzakhun alam yang kedua penjeda Sampai kapan mereka tinggal ila <Susukain> yaumi Sampai hari terjadi doomsday, hari kiamat, kemudian mereka dibangkitkan barulah mereka masuk semuanya. Mati. Allah berfirman, "Kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Semua di hari kiamat itu mati. Hanya tersisa satu Allah Jalla wa'ala Dul Jalali wal Ikram Maka pada saat itu Sudah berkumpul manusia di alamil barzakh semuanya Mati semuanya maka masuk kepada alam yang baru Alamul Akhirah Maka al-barzakh barakallahu fikum dari segi lugah ha, Al-hajiz Baina Aladiyakunu baina syai'in yamna'u ahaduhuma minal wusul ilal akhir. Adapun barzakh dari segi istilah al barzakhu huwal hajiz alladhi yakunu baina dunya wal akhirah. Ini dari segi syar'i. Dia adalah tempat penjeda antara orang yang telah meninggalkan dunia Kemudian belum masuk kepada hari akhirah karena belum ada The Doomsday, hari kiamat. Ya sudah, mampir dulu semuanya di Al-Barzakh. Maka Al-Barzakh seperti penjeda tadi. Antara Laut Asin dengan Laut Tawar. Maka dia tempat alam penjeda antara alam dunia yang dia telah keluar padanya. Dengan hari akhirat sehingga tidak tercampur alam akhirat. Tidak ada kebocoran seseorang sudah diadab di api neraka. Seseorang sudah masuk surga. Pada